Suatu hari, saya tengah berjalan-jalan dengan kawan-kawan lah. Hello, hi, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Afiq Ismail. Okay guys, ini dalam sembang kongsi, kan hari tu ada saya ajar lah beberapa asas lighting yang dipanggil key point lighting tu, yang ada key light, feel light dengan bad light tu. Hari ni saya nak ajar anda, mungkin ada sesetengah orang nak buat video macam video cerita seram ke, ataupun cerita tu yang menunjukkan situasi yang lagi menyeramkan. Okay, jadi hari ni saya nak ajarlah anda bagaimana konsep. Kita masih guna kilat, filat dengan backlight. Cumanya kali ni kita akan tutup kilat kita. Kita akan guna filat dengan kilat. Tapi filat kita akan guna dekat bawah. Okay, kita akan guna dekat bawah. Dia macam duduk dekat bawah begitulah. Menuju direct pada muka kita. Okay, jadi saya akan buka backlight dulu untuk lagi menampakkan situasi tu. Okey, kita akan buka backlight dulu. Okey. Kita akan buka backlight. Kita dah buka backlight. Kita akan guna fill light. Fill light ni letak dekat bawah. Kita akan tutup kita punya key light, okey. Jap. Okey. Ni. Okey. Contoh saya nak cerita. Okey, pada suatu hari saya tengah berjalan-jalan dengan kawan-kawan lah. Okey. Dan kawan-kawan pun dia ada membuat satu perkara yang saya tidak ingini. Dan saya pun masuk dalam sesuatu tempat yang saya tidak ketahui. Itulah nasib saya. Boom. Okay guys, jadi begitulah cara-cara dia. Jap, saya tutup lampu belah ya. Okay. Jadi kita akan guna fill light dengan backlight tadi. Fill light tu kira macam kita guna lampu yang kita guna untuk fill light tadi. Kita guna letak dekat bawah. Dia macam direct dekat bawah, daripada bawah. Ataupun kita letak begini lah maknanya. Lebih senang apa, kita letak direct begini. Dia akan muncul lampu tu direct daripada bawah. Dia menunjukkan situasi yang lebih seram. Okay, kita tak gunalah kilat ni, kita off. Kita guna dua lampu je, kat belakang dengan kat depan. Okay, kalau anda ada kamera yang lagi canggih yang boleh main dengan shutter speed dengan ISO, mungkin backlight tu memainkan peranan yang penting jugalah. Sebab saya punya kamera ni dia macam tak boleh setting shutter speed dengan ISO. So begitulah cara saya buat. Okay, jadi saya harap perkongsian saya ni bermanfaat. Okay, jadi kita jumpa di lain video dan lain hari. Kalau ada apa-apa yang anda tak tahu ke apa ke nak tanya, insyaAllah saya boleh bantu, saya bantu. Okay, baik Abah. Assalamualaikum. Take care of you.